Ada satu kisah tentang seorang wali Allah yang tinggal di Kota Tarim. Pada suatu hari, dia nak turun daripada rumah dia sebelum waktu subuh. Wali Allah ni dia ada kelebihan kasyaf, kelebihan melihat apa yang orang lain tak boleh lihat. Jadi, waktu dia nak turun daripada rumah dia, dia dapati setiap rumah yang sedang beribadah kepada Allah memancarkan cahaya di atas bumbung rumah itu. Setiap rumah ada cahaya masing-masing. Jadi, dia datang dekat ke rumah yang pertama, dia dapati rumah itu ahlinya sedang membaca Quran. Dan dia pergi ke rumah yang seterusnya, dia dapati rumah itu ahlinya sedang solat berjemaah. Tetapi ada satu rumah yang sangat special, cahayanya memancar terus sampai ke langit. Dia datang dekat dengan rumah itu, ternyata ahli rumahnya sedang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa cahayanya sangat banyak? Kerana malaikat turun ke rumah orang yang berselawat. Banyak malaikat turun. Sebab tu para ulama kata, kalau kita banyak dosa, kita lakukan amalan yang sedikit tetapi besar ganjarannya, antaranya selawat. Sebab bila kita selawat, satu kali kita selawat, Allah akan selawat 10 kali ganda dekat kita. Allah beri rahmat dekat kita, Allah angkat darjat kita, dan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Jadi tak rugi kalau kita amalkan selawat dalam kehidupan kita, kerana Allah akan beri ganjaran berlipat ganda kepada orang yang amal selawat.